Kembali di Ainews Pagi bersama saya Brebana Tenaya dan juga rekan saya Ayan Nufus. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Pemain legendaris asal Belanda Edgar Davids unjuk kebolehan dengan bermain futsal charity match bersama dengan beberapa artis dan influencer tanah air. Futsal charity match bertajuk Gol Kampung berlangsung di arena Mahaka Square Jakarta pada Sabtu malam. Sejumlah selebriti dan influencer ikut terlibat dalam laga amal futsal ini. Mulai dari artis Raffi Ahmad, El Rumi, Atta Halilintar, hingga influencer Muhammad Zindi, Da Alam Ganjar. Legenda sepak bola internasional asal Belanda Edgar Davids, pesepak bola nasional Atep dan Christian Gonzalez, dan freestyler bola dunia Sean Garnier juga turut bermain. Laga amal futsal ini disaksikan langsung Siti Atiqah Supriyati, istri dari Bacapres 2024 Ganjar Pranowo dan sederet artis lainnya. Nantinya dana yang terkumpul dari laga futsal amal ini, baik dari donasi ataupun penjualan tiket, akan disumbangkan untuk aksi kemanusiaan. Di antaranya untuk teman-teman difabel melalui Yayasan Malaikat Baik Foundation dan Hati Baik. Was nice. I really enjoyed myself, and I think that the people that came to watch also enjoyed themselves. Yeah, I guess so. Maybe next time. But I also want to do some other projects here in Jakarta. Iya, senang banget ketemu kembaran tadi. Kan jarang-jarang lihat pemain bola pakai kacamata kan, ya senang banget. Terus teman-teman dari Omega, terus juga dari Sean mau partisipasi. Karena kan basicnya kan humanity ya mas ya, charity untuk teman-teman dari difabel yang emang butuh bantuan di dunia sektor pendidikan dan juga tenaga kerjaan. Jadi rasanya bahagia di mana orang-orang bisa berpartisipasi di sektor masing-masing untuk kebaikan bersama. Pemirsa, Ketua Umum PB Perbakin mengapresiasi capaian dua medali emas pertama Indonesia melalui atlet menembak Indonesia Muhammad Sejahtera Dwi Putra di ajang Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok. Muhammad Sejahtera tampil di nomor 10 meter running target dan nomor 10 meter running mixed run dan berhasil mengalahkan atlet dari Korea Utara. Cabang olahraga menembak menyumbang medali emas bagi kontingen Indonesia. Muhammad Sejahtera Dwi Putra berhasil meraih dua medali emas dalam cabang olahraga menembak di Asian Games 2022. Melalui tembakan apiknya di 10 meter mixed run dan perorangan, ia mengumpulkan poin tertinggi yang mengalahkan para pesaingnya. Selain emas, Indonesia juga mengantongi medali perunggu untuk cabur menembak dengan 10 meter running target perunggu. Pencapaian medali yang berhasil dikumpulkan mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum PB Perbakin yang optimis timnya masih bisa mendulang medali. Jadi sampai hari ini saya mendapatkan 2 emas dan 3 perunggu. Hari ini masih ada atlet kita bermain, besok juga masih ada, lusa juga masih ada. Saya berharap bahwa atlet menembak Indonesia masih bisa menyumbangkan beberapa medali lagi di sisa pertandingan yang ada. Capaian medali ini juga diharapkan dapat memotivasi semangat para atlet untuk bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Ainews melaporkan. Pemirsa, usai mengukir prestasi di Hangzhou 2022, atlet Wushu Indonesia tiba di tanah air. Kedatangan Haris Horatius dan kawan-kawan disambut sukacita Ketua Umum PB Wushu Indonesia Erlangga Hartarto. Atlet Wushu Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sambil membawa medali, Haris Horatius, Edgar Xavier, Samuel Marbun, Tarisa Dea, dan Seraf Nano Siregar disambut keluarga dan juga pengurus PB Wushu Indonesia. Ketua Umum PB Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, prestasi para atlet kali ini lebih baik daripada Asian Games 2018. Total 5 medali telah disumbangkan para atlet, diantaranya 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Prestasi Wushu saat sekarang lebih tinggi dari Asian Games yang lalu.
Jadi kalau yang lalu dapat 1 emas, 1 perak, 3 perunggu, kali ini peraknya nambah. Jadi 1 emas, 2 perak, 2 perunggu. Nah tentu evaluasinya kita selalu ingin berprestasi lebih. Tapi kita melawan tuan rumah, Cina, sebagai juga asal dari olahraga wushu, ya Cina borong semua. Nah ini yang sebetulnya evaluasinya untuk Olimpiade kita butuh berbagi, tidak borong semua. Selanjutnya, para atlet mendapatkan kesempatan untuk berlibur dan berkumpul bersama keluarga hingga 8 Oktober mendatang. Mereka akan kembali melakukan pemusatan latihan untuk menyongsong kejuaraan dunia wushu di Texas, Amerika Serikat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Sabtu malam belum ada medali tambahan untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2022. Tim Merah Putih bahkan melorot ke posisi 13 dalam klasemen sementara perolehan medali. Indonesia kini berada di posisi 13 klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2022. Sempat berada di posisi terbaiknya di urutan ke-7, tim Merah Putih terus melorot hingga ke urutan 12. Bahkan hingga Sabtu malam, Indonesia terpaksa turun peringkat lagi ke posisi 13 usai disalip Malaysia. Cabur menembak dan wushu menjadi cabur terbanyak penyumbang medali. Namun raihan positif ini belum diikuti cabur lainnya untuk mengangkat posisi Indonesia di klasemen sementara. Indonesia perlu waspada karena saat ini juga ditempel ketat Singapura. Sementara sang tuan rumah, Tiongkok berjaya di puncak klasemen dengan menembus total lebih dari 200 medali. Tiongkok yang terus melesat hampir dipastikan menjadi juara umum di negaranya sendiri. Mampukah kontingen Indonesia memperbaiki posisi di klasemen sementara? Dengan bertengger 10 besar sesuai target dari Presiden Joko Widodo. Sejumlah cabur unggulan masih akan berjuang di Asian Games hingga 8 Oktober mendatang. Di antaranya cabur bulu tangkis dari nomor perorangan dan angkat besi bisa menjadi harapan tim Merah Putih untuk menambah pundi medali. Tim Liputan iNews melaporkan. Musim kemarau panjang membuat sejumlah daerah menderita kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, pengurus daerah Nusa Tenggara Timur, membagikan 20 ribu liter air gratis bagi warga membutuhkan. Truk tangki berisi air bersih mendatangi Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Warga dengan antusias menyambut bantuan dengan menyediakan tempat-tempat penampungan air bersih di depan rumah mereka. Musim kemarau panjang hingga 5 bulan membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Apalagi di desa mereka tidak ada mata air dan hanya mengandalkan air hujan. Menurut warga, untuk bertahan hidup dan mendapatkan air, mereka terpaksa patungan membeli air tangki. Musim kemarau begini kami tidak ada air, air kering semua. Kalau khususnya di Dusun Dewara, apalagi ini air tangki juga mahal, kami tidak mampu untuk beli air. Bantuan begini kami tidak pernah dapat, ini hari baru kami dapat air.
Kegiatan membagikan air bersih merupakan kepedulian para jurnalis, khususnya IGTI, Pengda NTT di tengah kesulitan masyarakat. Maka kita tergerak hati, kita memberikan dari kekurangan kita dengan membagikan 20 ribu liter air bersih kepada masyarakat. Mungkin ini tidak menjawab kebutuhan mereka, namun besar harapan kami bisa mengurangi beban yang saat ini mereka alami. Sebanyak 20 ribu liter air dibagikan secara bertahap kepada warga dan semoga bantuan ini mampu mengurangi beban warga akan kebutuhan mendasar bagi kehidupan. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dile Payong, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Bremana Tenaya. Dan saya Ayanufus, pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.